Yohoho, balik lagi guys sama Gocup. Oke, di video kali ini gue akhirnya main One Punch Man The Strongest. Oke, jadi ini baru banget rilis. Kalau kemarin tuh pra-registrasi CBT gue juga gagal main karena udah penuh. Dan sekarang udah rilis resminya nih. Di sini ada Saitama, ada si Boros, ada si Genos, ada Spatsumaki. Ini kayaknya sampai art Boros deh. Tapi kita coba aja langsung. Kita coba main ya. Gue bakal coba nge-review. Oke, server is too crowded, please wait. Jadi kita akan nunggu sebentar. Nah ini dia, ini game ini baru rilis tadi jam 11 siang dan ini udah penuh aja. Dan sekarang ada 14 server, tapi gue main di server 12 aja karena ada beberapa temen gue main di server 12. Gue pengen coba main bareng sama mereka. Eh, kita semakin. Gue penasaran nih, kalau di animnya Saitama sendiri tuh one hit KO musuhnya. Apakah ada karakter Saitama di SSR-nya? Oke, ini buah. Ini kan waktu awal-awal. Oh iya bener. Coba kita lihat dari animasinya. Ini sih dua dimensi ya gamenya ya. Oh ini musuh awal-awal saya pertama nih. Ini kok cibi-cibi gitu ya. Oke, ini nggak ada skipnya apa? Wah ini dia tiga karakternya. Ini Moomin Rider. Sisanya gue nggak tahu, lupa-lupa ingat gue. Oh, lawannya Vaxxin Man is Dragon level 3. Wah, emang Vaxxin Man Dragon ya? Lupa gue. Terus Smile Man to Ultimate. Oh, ini Smile Man. Oke, kita pilih enemy yang penyerang. Nggak sakit dong. Oke, Moomin Rider. Justice Clash! Kagak sakit dong. Oke, musuhnya energi ball. Idi, main apa ini tuh terus selamat. Oh, ini cutscene potongan dari animenya ya. Ikuka. Oke, Saitama aku muncul. Oke, Moomin Rider, Smile Man nama itu kalah. Hai. Oke. Okay. Oh, Vaxxin Man makin gede. Ini kocak sih. Mati satu hit doang nih. Oke, di sini Saitama sendiri kita jalan sekarang pakai Saitama dan skillnya cuma satu. Coba kalau gitu kan? Oh, di sini nggak ada pemberitahuan skillnya apa ya? Ya udahlah. Ya elah, udahan dong, selesai dong. Oke, seperti nama judulnya One Punch Man, musuhnya sekali hit mati. Oke, kita coba klik ini. Ini masih tutorial, btw. Kalau kita selesai ini dapat apa nih? Diamond, XP, pil XP sama duit. Oh, di sini diamondnya namanya gems ya. Oke, kita dapat gems 150. Yang otomatis itu buat gacha. Ah, ini kita lawan ini. Ini yang adik kakak beradik ini kalau nggak salah. Adiknya pinter, kakaknya kuat. Terus jadi raksasa. Kita skip aja. Nah, ini habis minum serumnya, dia jadi raksasa nih. Ini based on anime ya. Oke, jadi dia ngamuk satu kota nih. Oke, di sini adiknya salah mukul ya. Oke, dia mukul saudara sendiri mati dong. Kocak sih. Gede banget sumpah. Tapi gak ngaruh. Oke, udahan dong game ya. Boring. Oke, kita selesai ini. Kita selesaiin dapat gems, dapat elite voucher tuh apa ya? You will obtain an elite voucher each time you complete the story quest. Oke. Okay. Oh,
sekarang udah masuk liquid. Oh, ini ada SSR-nya nih. Ada Deep Seeking, ada Tatsumaki, ada Carnage Kabuto. Oke, analyze. Gratisannya apa ya? Semoga Genos. Dapat Genos cuy. Ya, Genosnya cuma SR anjir. Oke, gue yakin ntar ada Genos SSR sih. Epic Liquid. Oke, Recruit 1. Apa nih? SSR apa? Alah, R doang dong. Oke. Gue bakal namain Lins. Oke, jadi ini gamenya 2 dimensi ya. Jalannya kiri kanan aja. Dan ini kayaknya turn-based RPG deh harusnya deh. Jadi yang speednya kenceng dia bakal jalan duluan. Ini lawan Sonic nih. Gila, ini unyu-unyu banget nih. Berantemnya gimana? Oke. Kita punya 2 karakter di sini. Basic attack and casting ultimate skill will fill the one punch go. Jadi first convert to energy to next start. You can choose to normal skill or ultimate. Using ultimate skill will consume a certain amount of energy. Coba ya, kita disuruh pakai ultimate. Nah, ini ultimate keren banget sih. Jebret. Ini sayang banget sih Genos yang ini cuma dijadiin SR. Gue jadi penasaran SSR Genos tuh skillnya apa ya? Karena ini skillnya bagus banget sih, yang lasernya. Oke, kita bisa klaim kotak ini. Oh, nggak bisa diklaim dong. Oh, udah, kita lanjut dulu. To select which skill to use. Enemy line up status. Make Genos launch a basic attack first to defeat the front row enemy. Oke, kita bakal attack normal. Terus si Lily baru pakai ultimate. Lily ultimate area kah? Oh iya, Lily ultimate area. Jadi kita nggak bisa nge-hit belakang dulu kalau yang depannya belum dibunuh. Oke, kayak gue udah mulai ngerti. Ah, ini bisa diklaim. Kita ketemu Sonic nih. Oke, kita klaim hadiahnya. Langsung kita lawan Sonic. You can view character information here. Masuk ke karakter. Oh, naikin XP. Baiklah. Evolusinya butuh ini gambar kepala orang itu. Oke, Genosku jadi warna hijau. Baik, kita lawan Sonic. Oke, Genos gue speednya lebih dulu. Gimana ya ultimate? Coba ada penjelasan gak sih? Each enemy in column. Oke, kita pakai ini. Jadi yang lurus ini kena semua. Anjir, Sonic-nya alat dong. Ini waktu nendang Saitama ini. Tuh, darah Genos gue setengah anjir. Oke, keistimewaan dari ultimate Genos ada efek burn. Tuh, kita harus bunuh cara-caranya dulu nih. Satu mati, satu lagi. Wah, Genos gue kenapa nih? Tuh, kita bunuhin dulu. Nice. Ultimate. Gak mati dong. Oke, Genos. Sip. Oke. Ngomong sama Moomin Rider abis itu. Dapat Moomin Rider, guys. Tapi gak guna juga sih. Itu karakter R kurang ya. Ini cara nambahinnya. Berarti kita di sini kita main One Punch Man ini. Berarti ada 6 karakter, jadi kita bisa gacha 6. Oke. Some character have core skill. If the character in your lineup fulfill certain condition, core skill can be activated. Increasing your team ability and to use ultimate skill. Oke. Jadi ada merah, biru, ungu, sama emas ya. Coba kita klik ini. Activating core skill improve the attribute of your entire team. I bet you can wait to it. Oke, di sini novice. Yang trigger apa nih? Duelist, high tech sama grapple. Bisa status nambah ya. Jadi kalau kita karakter lagi bersek status, kita dapat 2 energi gratis. Dan bisa di trigger 1 kali per ronde. Oke. Claim.
Eh, aduh ini belum gua klaim tuh hadiahnya, tapi ya udah disuruh lift deh. Oke. Oh ini Saitama Saga nih. Oke, kita coba lawan lagi. Dengan bantuan Mumen Rider, Lily dan Genos. Oh, yang roar tadi berserk ya. Mending kita pukul layar ya. Nggak sakit dong. Nih, roar saya deh. Skill Genos ini kece, sumpah. Ini harusnya jadi skill SSR sih. Sumpah, gue penasaran sama Genos SSR tuh skill ultimate apa ya? Semoga ntar gue dapet Genos, karena itu karakter yang paling gue suka. Oke, berserk aja deh. Gue kasih nih, biar skill area. Oke, jadi ini bisa rata semua. Ih, kagak mati dong. Pukul biasa aja. Ini gameplaynya lumayan menarik, lucu. Dan ini gampang banget buat kalian pala anime saya, pencinta anime Saitama, ini gampang banget dimainin. Oke, mau mereda jalan duluan. Gue bakal ngeboss sih ini, Lily, karena Lily skill area mendatar. Oke, baru ultimate. Mati semua kah? Nggak mati dong. Ya udah pukul satu-satu. Pukul aja deh. Sip, mati satu. Satu lagi pukul biasa. Victory. Oke, putus, kita bisa maju. Sorry guys, batuk. Oh, sekarang ada auto battle kalau udah level gede. Baiklah. Oh, dia berserk itu. Gak mati dong. Anjir, itu alot ya. Oh, ini agak berat sih. Yuk, yuk, yuk. You can tap avatar switch ultimate casting robot. Sekarang tuh. Nice. Mumen Rider ngeblok apa-apa tadi? Jatuhnya di sini Mumen Rider support ya, support karakter. Lumayan sih. Oke, kita auto lagi. Kayaknya gua harus naikin level si Lily dulu deh, biar sekali skill mati deh. Justice Crash! Come on, Lily. Oh, Lily udah level 5 sih, gak usah naikin sih. Oh, ini lawannya nih. Gue penasaran, Saitamanya gak muncul sih. Gue pengen coba nyobain gok-nya pas penuh. Nah, ini dia nih. Karena bos darahnya paling banyak. Oke, apa nih? Gue bakal stop dulu. Ah, ini dia, yaudahlah. Niatnya tadi gue pengen ultimate si Genos sih. Oh, bisa. Gue bakal incer pinggir. Karena darah bos tuh paling banyak, belakangan aja. Gak mati juga dong. Wah, apa nih? Apa nih? Wah, area depan. Wah, ada efek burn juga. Oke guys, ini yang mulai bahaya nih. Gue bakal mukul ini, mati gak ya? Oh, gak bisa karena ada ngalangin ya. Baiklah. Mungkin gue bakal begini. Gue kasih Genos, gue bakal incer yang kiri dulu. Karena si Lily tuh sekali roar udah pasti mati sih depan.
Mantap. Bertahan lagi, Nos. Ini hitra gini sih. Oh, jangan sampai Moomin Rider mati duluan. Oke, kita pakai Roarginus lagi. Jangan mati dong. Please. Semain setengah darah. Lili, please. Ratain dulu. Nice. Oke, tinggal bossnya doang. Apain dia? Itulah kelebihannya Genos. Genos ada efek burn ya. Hampir aja Moomin Rider gue mati. Oke, kita coba ke sini. Heroic unlock apa nih? Oh, jadi ada dua stick ya. Yang pertama normal, terus ada heroic. Kita pindah ke heroic, kita masuk. Kita lawan Sonic lagi, tapi ini yang heroic. Oke, kita coba. Oh enggak, nih ini aja. Sekarang ini masih stick awal, harusnya si Lily bisa ngadepin yang tengah, yang depan Croco ini. Dan enggak bisa dong, masih sisa. Alah. Come on, Genos. Nice. Emang Genos ini bagus sumpah, walaupun SR nih gue ngerasa ini bagus Genosnya. Nah ini Saitama masih clock nih Clistek, kita harus nyelesain Rainy Street dulu nih. Seinget gue di sini Saitama tuh nggak ada karakter SSR nya, jadi dia cuma karakter sampingan. Setiap ini power yang muncul kita bisa one hit musuh mati gitu. Tapi gue bakal nunjukin sih, tapi ini kelamaan gak ya. Oh, kita bisa sweep. Oke, sweep animasinya kocak sih sumpah. Oke, kita coba lawan Hudrat. Come on, Lily. Gak mati juga dong. Dua lagi. Gue bakal lincir ini. Satu lagi dibunuh sama Genos. Nice. Oke, coba gue sebelum lawan si Sonic, gue bisa naikin level gak? Oke, kita disuruh lawan Sonic lagi. Bentar, gue butuh naikin level si Lily dulu nih. Oh, ada iklan klik price. Oh, ada price hadiah ya. Oke, tapi nanti aja. Genos apa nih? Oh, naikin level. Ntar dulu. Oke, level 10 max. Lily naikin. Oh, kurang material. Ini sengaja gue naikin biar dia makin sakit ya, biar cepet selesai. Oke. Si Moomin Rider gak usah, karena itu gue yakin karakter sampingan doang. Yuk, kita lawan Sonic. Feeling gue Moomin Rider gak bakal dipakai ntar kalau habis gue gacha. Jadi gue gak bakal naikin. Kita pakein dulu buat Lily ngeratain. Harusnya mati semua. Nah, gitu dong. Baru Roar Genos. Incarnation Cannon. Setengah darah doang dong. 3/4 darah. Nice. Oke, jadi Genosnya juga makin alot. Oke, finishing Genos. Incarnation Cannon. Blar. Oke, mati. Oke, nice. Ini gampang banget sih gameplaynya. Claim, tapi sebelum kita keluar kita claim dulu hadiahnya. Stay dulu. Gue bakal claim ini. Siapa nih? Hammerhead. Hammerhead tuh SSR atau SR ya? Karakter S men. Lumayan lah. Yuk kita keluar. Ada tutorial apa lagi? Map event triggered. Oke, ini kita bisa nge-claim deh. Oh iya, dapat elite voucher. Ini yang tadi normal. Genos buat naikin. Genos S men. Sudah kuduga ada karakter Genos kan. Oke, jadi di sini ada novice pack. Gue coba lihat ya.
Oh, jadi kalau kita Itu udah mau tambah kartu sih. kita top up 1 dolar, kita dapat SR si Helis Blizzard ini ya. Tapi ini cuma SR ya, bukan SSR. Nah, ini training day pertama kita dapat si gantungan kunci. Dapat Sonic. Tapi kita ngumpulin dulu. Oke. Jadi kita dapat Sonic gratis. Kalau kita mau purchase nih ada ginian. Dapat beberapa badge. Gue masih belum tahu. Oh nih high. Ini gue masih belum tahu nih badge ini buat apa. Nanti mungkin kedepannya gue bakal jelasin. Terus kalau kita login tomorrow kita dapat SR si Yairon. Buat raw attacker, buat bersihin yang depan. Oh kelas A dia. Gue kira ranking S. Oke, terus untuk level. Harusnya sih ada hadiah pre-register sebenarnya. Gue pengen coba cari tahu di mana hadiah pre-register. Epic recruit free, coba sekali. Siapa tahu gue hoki. Oke, nggak hoki. Ini hero apa? Back. Quest. Claim. Sebentar, gue coba claim-claimin apa yang sini. Ini back. Ah, ini dia. Ada mail. Coba hadiah pre-register. Duit doang. Ya udah klaim aja. Duit sama XP. Ini apa nih? Google pre-registration. 10 elite voucher 400 gem. Oh, itu kayak buat gacha deh. Terus ada avatar. Oh, ada avatar juga. Oh, coba kita klaim dulu. Yuk, kita buka bareng-bareng. Gue penasaran. Moment Raider coba kita use. Permanent karakter figur. Apa itu karakter figur? Oh, dapat avatar frame. Ini kayak kalau kalian mau Mobile Legend kalian bisa tahu avatar kayak gini frame. Terus satu lagi. Oh, harus level 20. Kayak gue harus level 20 baru bisa. Oke, jadi itu aja nih avatar frame harusnya dipakai diganti di sini nih. Nah, ini kita bisa ganti avatar frame sama karakter frame. Nah, jadi backgroundnya jadi berubah. Kalau gue tetap pilih Genos. Oke. Dan tidak berubah dong. Oh, harus di-use dulu. Sorry. Di-use, ini juga di-use. Nah, jadi berubah di pojok kita atas gue nih berubah. Tadi kita dapat itu. Oke, jadi itu aja. Mungkin untuk kedepannya gue bakal nge-upload video pas lagi gacanya. Nah, ini open map nih. Walaupun cuma 2 dimensi, tapi ini menarik. Karena gameplaynya gampang banget. Kalian bisa nyobain. Di Play Store udah rilis. Kalian tinggal masuk. Kalau mau main bareng gue di server 12. Jadi itu aja. Oke. Untuk reviewan Saitama sih menurut gue ini gamenya overall bagus. Jadi kita main 6 karakter. Dengan ada tipe front row sama back row. Jadi kalau back row kalian belum mati, kalian nggak bisa bunuh dulu. Kalau front row kalian belum habis, kalian nggak bisa bunuh dulu yang belakang. Jadi pinter-pinter milih karakter sih gacanya ntar. Karena ada beberapa karakter yang bisa bunuh lurus atau nggak bunuh depan. Atau mungkin ada karakter juga yang bisa langsung bunuh belakang. Oke, jadi itu aja gameplay Saitama dari gua. Ditunggu video berikutnya. Bye-bye.